Iya. Kalau berdasarkan berkas yang sudah diajukan ke kami dan ini sudah dilakukan pernikahannya, saya lihat sih nggak ada masalah. Artinya nggak ada di sini keterangan bahwa sudah nikah siri gitu, nggak ada. Pertama, pengantar kelurahan untuk atas nama Muhammad Rizki, ya kan? Di situ statusnya jejaka, ya kan? Di KTP juga Muhammad Rizki belum kawin. Nah, yang kelihatan. Kemudian Lestiani, statusnya perawan, ya kan? Pengantar kelurahannya. Ini juga di KTP-nya belum kawin. Artinya apa? Pernikahan ini berdasarkan berkas, berdasarkan surat-surat yang dari kelurahan, dari rekomendasi KUA sebelumnya, itu semuanya statusnya perjaka perawan. Ya, tidak ada cerita nikah siri. Kita nggak tahu dah kalau sampai itu terjadi ya. Nah, ini berarti secara aturan, secara undang-undang perkawinan maupun administrasi kependudukan tidak ada masalah. Gitu. Bahwa kemudian mungkin orang yang mengaku, ya kita nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi kan ketika mengajukan berkas semuanya sudah sesuai dengan aturan, kita cross-check data-data. Gitu ya Pak. Sudah benar, baik berkas pengantar kelurahannya, rekomendasi dari KUA masing-masing, maupun data yang diinput di dalam aplikasi SIMKAH kita, itu kan mereka daftar online, ya kan? Di situ ditulis juga belum kawin, gitu kan? Statusnya masih perjaka perawan. Jadi nggak ada cerita nikah siri. Bahwa kemudian itu ada berita seperti itu, saya nggak tahu dah. Ya kalau kami sih hanya berpatokan pada data ya. Pada data, kalau pengakuan lisan ya itu kan sulit dipertanggungjawabkan. Kalau kemungkinan ada orang-orang yang menduga itu sebagai sebuah kebohongan, ya kita nggak tahu dah. Ya. Tapi kalau berdasarkan fakta, data administratif, di KTP, di KK, di pengantar kelurahan, itu ya nggak ada masalah. Artinya kalau ada masalah tuh gini, misalnya di KTP tulisan sebenarnya kawin gitu kan, terus dirubah, nah, dibikin jadi belum kawin, nah itu pemalsuan data kena dia. Tapi kalau di sini nggak ada sama sekali, memang masih ori, istilahnya masih ori kan, KTP-nya tertulis belum kawin. Di pengantar kelurahannya juga perjaka perawan, artinya tidak ada pelanggaran, tidak ada pemalsuan. Kalau soal statement, nah saya ingat itu udah bukan tanya KUA. Ya, dalam kompilasi hukum Islam memang ada pernikahan yang tidak bisa dibuktikan, istilahnya itu bukan nikah siri ya. Pernikahan itu hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang resmi dikeluarkan oleh pegawai pejabat nikah, dalam hal ini KUA. Jika ada pernikahan yang tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, artinya pernikahan itu tidak tercatat di KUA, maka itu bisa dilakukan isbat nikah. Isbat nikah itu yang bersangkutan melaporkan pernikahannya ke pengadilan agama bahwa dia pernah menikah akan tetapi tidak memiliki bukti nikah. Nah, nanti pengadilan agama itu memproses sampai menerbitkan putusan. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam,
pasal 7, alasan-alasan orang untuk mengajukan isbat nikah itu antara lain ada 5. Ya. Isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan 1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. 2, hilangnya akta nikah. Jadi mungkin nikahnya dulu tercatat, tapi aktanya hilang. Di KUA-nya hilang gitu maksudnya. Entah itu karena dicuri orang atau kebakaran segala macam, hilangnya akta nikah. Kemudian adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Yang 4, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Yang 5, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Nah, ini alasan-alasannya. Jadi, jika seseorang menikah tapi tidak bisa membuktikan dengan akta nikah, berarti dia nikahnya, kalau kita sebut istilah sekarang, nikah siri, nikah tidak tercatat. Kalau di KUA kan tercatat ya, sesuai persyaratan dipenuhi kemudian tercatat, keluar buku nikah. Nah, mungkin ada orang yang nikahnya tidak tercatat sehingga dia nggak punya buku nikah. Nah, ketika dia nggak punya buku nikah, maka dia mengajukan pengadilan. Nanti pengadilan memeriksa alasannya kena nggak di antara yang 5 alasan tadi. Biasanya pernikahan-pernikahan yang diisbatkan oleh pengadilan itu pernikahan yang lama. Zaman dulu mungkin ada orang yang dan tanda kutip itu masih tidak terlalu peduli dengan administrasi kependudukan. Jadi enggak pentinglah buku nikah, ya kan? Mereka nikah aja di kampung. Udah punya anak, bahkan udah punya cucu, enggak punya buku nikah. Nah, pas lagi dibutuhkan, misalnya mau bagi waris gitu kan. Sementara pernikahannya udah lama. Enggak mungkin dia nikah ke KUA. Mau pakai status apa? Status belum kawin, orang udah punya anak. Mau bikin status duda janda, dia enggak pernah bercerai. Nah, yang seperti itu, apalagi pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Perkawinan lahir tahun 74, itu bisa diisbatkan ke pengadilan. Mereka lapor pengadilan agama bahwa menikah tahun sekian di sini, nanti dijelaskan pengantinnya ada, walinya ada, saksinya ada, rukunnya lengkap semua dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, maka akan disahkan oleh pengadilan agama. Keluar nanti putusan namanya isbat nikah. Berdasarkan putusan itu mereka bawa ke KUA yang bunyi di putusan itu. Biasanya bunyi putusannya itu begini. Mengabulkan permohonan pemohon. Nah, kemudian menyatakan sah antara pernikahan antara pemohon 1 dengan pemohon 2 yang dilakukan pada tanggal sekian, tempatnya di sini, gitu kan? Nah, kemudian memerintahkan kepada pemohon 1, pemohon 2 untuk mencatatkan pernikahannya di KUA mana yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah, berdasarkan perintah pengadilan itu, KUA mencatatkan isbat nikah. Nah, ini untuk pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat atau kita sebut dengan istilah sekarang nikah siri. Bukan mengisbatkan, itu mengesahkan pernikahan sirinya. Pernikahan yang tidak tercatat itu ditetapkan oleh pengadilan. Jadi dia nggak perlu ijab ulang, nggak perlu akad nikah lagi. Kalau di pengadilan mereka punya prosedur sendiri. Ada yang sampai 2 bulan baru terbit putusannya. Karena nanti kan dipanggil, begitu mereka lapor, dipanggil para pihak. Mana walinya, mana saksinya, semua di cross check. Kan? Setelah itu dinyatakan semua laporannya sesuai dengan syariat Islam, baru ditetapkan. Itu ya ada semacam proses persidangan kecil lah.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.